Okey, dalam segmen Sains dan Teknologi, kali ini kita nak membawakan satu inovasi yang dibangunkan oleh pihak Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA yang telah pun mempamerkan robot Nasim sewaktu istiadat convocation. Kalau kita lihat robot itu sebenarnya sangat istimewa kerana tular di media sosial. Dan hari ini kita bawakan ke studio untuk bersama dengan dua orang tetamu yang bertanggungjawab yang jadi tulang belakang terhasilnya robot ini. Kita bersama dengan Dr. Engku Fazli Hassan Syed Abdullah, merupakan pengarah Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Sistem Kualiti dan Risiko, dan juga bersama dengan Adi Putra Mat Zulkifli, pensyarah Universiti Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi, dan bersama dengan Robot Nasim. Robot Nasim, okay, dia pandang kita. Dia pandang kita. Dia boleh bagi reaction ke apa? Okey, mungkin doktor boleh ceritakan dulu tentang satu video yang tular di media sosial berkaitan adanya kehadiran robot Nasim di istiadat convocation UNIZA baru-baru ini, doktor. Terima kasih. Sebenarnya robot Nasim ni dibangunkan untuk majlis pelancaran visi dan misi yang baru UNIZA, termasuklah nilai-nilai teras baru UNIZA pada malam convocation tu. Okay. So robot ni digunakan untuk gimmick pelancaran tu bersama dengan Sultan dan Sultanah Terengganu. Jadi pada malam tu robot ni mendapat sambutan yang sangat menggalakkan pada masa dinner tu. So dia dicadangkan supaya bawa ke majlis convocation. So majlis convocation tu kan tak lancang dari awal pun. So bila keluar dari majlis convocation tu lah yang dia jadi tular tu, viral tu. Sebab bila dia keluar tu orang memang terkejut sebab kita tak buat apa-apa announcement, tiba-tiba dia keluar aje. So reaksi daripada orang-orang yang datang konvo tu sangat baiklah pada waktu itu. Sebab kalau kita lihat daripada segi fizikalnya, sebenarnya apa tujuan robot ini? Kalau tadi dia katakan untuk apa kita nak apa sempena dengan pelancaran itu, tetapi di sebalik itu tujuannya, fungsinya nanti untuk apa? Fungsi asalnya adalah untuk majlis pancaran itulah. Tapi dia design dia sendiri pun dibangunkan bersempena dengan nilai-nilai teras UNIZA. Nasim tu kita ada daripada logo UNIZA tu, kita ada 8 kelopak kat tengah tu. So 8 tu melambangkan kepada 8 nilai-nilai teras UNIZA, iaitu iman, ilmu dan akhlak, amal, kolaborasi, kerjasama, kepimpinan, transformasi dan juga inovasi. So nilai-nilai itu yang kita nak terapkan dalam semua warga UNIZA, staff dan juga student. So robot ni melambangkan nilai-nilai itu sebenarnya. Kita ada perkongsian video yang tular tempoh hari, Meg. Jom kita saksikan video tempoh hari. So, dia membawa watikah pembukaan konvo kepada Pro-Chancellor pada waktu itulah. Jadi di mana sebenarnya bermula idea untuk menghasilkan robot Nasim ini? Adakah sudah dirancang lama? Sebab kalau kita lihat pergerakannya itu bukan mudah ya untuk kita nak program robot itu sendiri. Betul. Okay, terima kasih. Okay, saya mengambil tugasan untuk mereka bentuklah. Jadi sebenarnya kita dalam kumpulan yang besar ni untuk mereka bentuk robot Nasim, kita ada dua kumpulan yang khas yang khusus, yang mana satu kumpulan mereka bentuk, satu kumpulan lagi untuk program robot ni. Jadi kalau ikut praktisnya, untuk mereka bentuk sesuatu produk atau robot ni sendiri akan mengambil masa berbulan-bulan. Jadi untuk menyampaikan tujuan asas kita ni pada tarikh yang ditentukan, kita terpaksa menyingkatkan proses tersebut. Jadi mereka bentuk robot ni sendiri kalau ikutkan hanyalah structure sahaja, besi sahaja semua. Jadi macam mana kita nak menarik orang kata apa, minat orang antara interaksi antara manusia dan produk. Jadi kita hasilkan rekaan yang macam comel-comel sikit, yang memberi yang boleh memberi interaksi antara manusia dan robot ni sendirilah. Okey. Jadi kita akan berbincang dengan tim programming, adakah kita boleh buat robot ni kepala dia bergerak, tangan dia bergerak, itulah. Tapi berdiri kat situ je tak boleh bergerak. Ada pergerakan. Boleh bergerak. Boleh bergerak. Saya bisikkan. Dia boleh bergeraklah. Bisik dulu, mau bergerak. Dia datang sini. Jadi pergerakannya ini macam mana digerakkan? Kita boleh programkan dia untuk dia bergerak secara sendirinya. Tapi pada waktu majlis tu kita kontrol secara manual lah bagi mengelakkan sebarang kejadian tak diingini kan. Tersangkut.
Dia yang special yang robot ni adalah the whole thing ni dibina sepenuhnya dalam Uniza. Termasuk body ni di print secara 3D menggunakan teknologi 3D printing. Okay. The whole body yang besar ni semuanya lah 3D printing. Jadi bukan manusia yang buat. Okay. Mesin yang buat. Kena dengan era IR 4.0 ni, everything mesin buat. Mesin menghasilkan mesin. So, body mesin pun mesin yang hasilkan. Bukan orang yang buat structure, bukan. Semuanya di-print. InsyaAllah. Mana tahu beberapa tahun lagi Nasim boleh terbang ke kan? InsyaAllah. Kita tak tahu apa yang berlaku kan. Okay, ada pelibatan pelajar juga dalam penghasilan robot ini atau pihak fakulti banyak melaksanakannya? Okay, buat masa ini untuk yang version 1 ni atau versi 1 ni, kita kebanyakannya memang pihak persyaratan juga yang untuk versi kedua kita merancang dan kita dah jalankan rancangan tersebut. Para pelajar yang akan mereka bentuk untuk pasangan nasim kedua, insyaAllah sekiranya. Ini macam version software telefon. Ya, betul. Ada modem-modem. 13.1 version 1-2. Okey. Berapa lama diambil untuk menghasilkan? Kita hanya mengambil masa dalam masa 3 minggu sahaja pada waktu dia beri tugasan tu selama 3 minggu. Okay. Tapi 3 minggu tu maknanya 24 hours lah. Dia printing tu memang 24 hours tak rehat. So, selama actually design selama seminggu and then printing selama 2 minggu. Dan kalau ikutkan proses tu dia memakan masa berbulan-bulan macam saya ceritakan tadi dan saya harus berterima kasih kepada dekan fakulti reka bentuk jugalah kerana menyediakan fasiliti yang mana Dr. Engku tadi cakap. Dengan fasiliti tersebut, kita dapat menghasilkan robot dalam masa 3 minggu. Jadi amat membantulah fasiliti-fasiliti yang disediakan ini. Okay. Pemilihan nama Nasim, apa apa yang menjadi apa punca terhasilnya? Nasim adalah nama kepada logo lambang 8 kelopak dalam logo Uniza itu. Okay. Yang mewakili 8 nilai teras Uniza itu. So, itu sebenarnya Nasim. Sebab itulah kita namakan dia sebagai robot Nasim. Mewakili lambang Uniza, logo Uniza. Okay. Nasim akan dipamerkan untuk para pelajar di lapangan-lapangan awam di universiti atau hanya untuk istiadat-istiadat khas saja? Buat masa ni kita Tapi kita dah terima banyak jemputan lah untuk kemunculan Nasim di majlis-majlis terutama dalam dalam Uniza itu sendirilah. Kita plan selepas ni Nasim ni kita akan letakkan di bangunan Chancellery untuk dijadikan sebagai penyambut tetamu. So orang boleh berinteraksi dengan dia, boleh bercakap dan dia boleh reply, dia boleh bagi tahu information tentang Uniza. So dia boleh menjadi penyeri lah kepada tetamu yang datang ke Uniza selepas ni, insyaAllah. Yang bersama kita sekarang boleh bercakap dengan kami? Ni tak boleh. Belum di program belum masuk lagi. Okey. InsyaAllah kalau masukkan kotak suara tu mungkin boleh bercakap. Yeah. Mungkin boleh ambil kotak suara Ismail. Ambil kotak suara saya insyaAllah boleh menyanyi. Boleh menyanyi. Okey. Apa pun kita harapkan semoga ini bukan pengakhirannya. Ini baru permulaan saya rasa. Untuk satu perjalanan yang panjang untuk robot Nasim sendiri. Mungkin Nasim 2.0 dan seterusnya. Cuma harapanlah daripada pihak UNICEF ini pun dah ramai yang minta pasangan dia. So, kita kena, pasangan? Dia bersorangan. Selepas ini mungkin kita akan bangun pasangan ini pula. Lah. Kena ada pasangan. Lah. Apa biar lengkap kan? Nadia ke bagi. Okey, terima kasih diucapkan kepada doktor dan juga Tuan Adi Putra kerana bersama dengan kami. Tahniah Universiti Sultan Zainal Abidin atas kejayaan dan juga kecemerlangan dalam penghasilan sains dan teknologi serta ke arah IR 4.0. Baik, ni kita saksikan Nasim nak bergerak ke? Okey. Nasim nak bergerak sambil-sambil kita melihat pergerakan Nasim itu. Kita akan berjeda seketika dan selepasnya kembali kita akan bercakap tentang kerjaya seorang pengusaha kek dan juga rempah. Jangan ke mana-mana. Lebih.